Para pengurus Masjid Raya Al-Mahsun terlihat sibuk di depan halaman masjid. Para pengurus masjid ini sedang melakukan kegiatan memasak bubur sup yang rutin dilakukan setiap tahun di bulan Ramadan. Tradisi berbagi bubur sup ini sudah lama dilaksanakan oleh Masjid Raya Medan sejak zaman Kerajaan Melayu. Bubur khas ini menjadi salah satu favorit warga sekitar masjid, bahkan ada warga yang berasal dari luar kota khusus untuk menikmati bubur sup ini. Setiap harinya, pihak masjid membagikan bubur sup kepada warga dan juga dibagikan kepada orang yang akan berbuka puasa di Masjid Raya Medan. Dan dikatakan bubur sup Medan ini diberikan tadi kan secara gratis. Memang kan kita tahu bahwa memang ada hadisnya, bahwa kalau kita memberikan makanan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, itu pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu sedikit pun. Tuh.